Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Istri pertama kepada Aslam yaitu Misha Mazlan sekali lagi mencuri tumpuan warganet di media sosial. Menerusi hantaran video di TikTok, Misha bercerita mengenai sambutan hari raya. Antara soalan yang ditanya mengenai warna tema dan bakal beraya di mana. Apa yang menjadi bualan ramai adalah jawaban Misha ketika disoal perbezaan sambutan raya tahun 2023 dengan 2024. Kata Misha sambil ketawa, raya tahun ini paling mencabar kerana perlu dibahagikan dua. Mencengadi ruangan komen, warga maya terutama golongan wanita berasa sedih selepas mendengar kata-kata yang dikeluarkan dari Misha. Selain itu, mereka juga kagum dengan kepribadian Misha yang reda menerima ujian dengan hati terbuka. Terdahulu anak kepada pasangan selebriti Norman Hakim dan Abi Abadi, Marissa Dania didakwa telah mendirikan rumah tangga dengan Aslam yang merupakan suami kepada Misha Mazlan. Marissa yang didakwa merupakan istri kedua Aslam, didakwa berkahwin tanpa pengetahuan keluarga Marissa dan istri pertama Aslam. Sekian info, terima kasih.